Balik lagi ke Pomex. TV. Ya, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang serius. Apa tuh kok? Jadi kan lagi heboh banget ya di Cina, daerah Wuhan. Itu tentang coronavirus. Coronavirus. Udah pada tahu belum coronavirus itu apa? Nah, jadi buat yang belum tahu, kita langsung membahas ini dan apa sih efeknya buat idol K-pop kita gitu. Ya pasti corona tuh kayak lagi bahaya banget sih, bahaya jelas banget. Dan simptomnya tuh masalahnya gejala, gejalanya tuh kayak biasa banget sebenarnya buat kita-kita kayak flu doang, demam. Tapi mematikan. Mematikan. Jadi kayak lama-lama dibiarin tuh bisa meninggal dan itu terjadi cepat banget. Itu yang paling penting, gak ada obatnya. Jadi kita langsung bahas dari apa sih coronavirus. Coronavirus itu pokoknya virus sih yang sangat mematikan, yang pasti kalian harus hati-hati banget. Dan itu sangat penting untuk imun sih, yang pasti koko tuh harus jaga imunnya biar gak kena semua orang. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya. Terus juga sampai di Korea sana kayak udah pada dibahas juga sih, kayak misalnya stasiun-stasiun TV udah pada kayak untuk public show gitu tuh udah gak mau ada ngundang orang biasa tuh gak mau. Tapi sih masih diusahakan untuk ada penonton langsungnya. Tapi seru dong kalau makanya gak ada fansen-fansennya. Sedih banget juga jadinya. Tapi ya bahaya juga. Paling penanganannya cuma siapin masker dari mereka sih. KBS sih bilangnya bakal jadiin masker, terus ada deteksi demam sama hand sanitizer. Itu tuh wajib banget, tapi katanya kalau makin parah bakalan beneran di stop untuk ada. Jadi bakal private sih semuanya. Wow. Berarti ini emang asalnya itu dari Wuhan. Iya, katanya sih gitu, dari Wuhan. Dari artikel ya, kita dari artikel katanya dari pasar yang memotong unggas gitu-gitu. Pokoknya binatang yang tidak lazim lah, seperti kelelawar, anjing. Iya. Gitu. Terus kayak sebenarnya awalnya penyakitnya buat animal kan, buat tapi kita juga kena jadinya. Wow banget sih. Sedih sih ya ngelihatnya kayak semua jadi kayak takut sih jadinya. Takut. Apalagi yang orang yang di Wuhan. Kemana-mana jadi enggak bisa gitu, kayak diem di dalam doang, kayak kemana-mana takut. Benar-benar enggak bisa kemana-mana. Oke, jadi efeknya apa nih di dunia K-pop? Ya tadi selain yang music show yang tadi, music show dibatasi. Dibatasi. Terus juga showcase Super Junior sih, Super Junior kemarin tuh showcase sampai gak mau ada penonton beneran. Jadi di cancel sih enggak, tapi jadi ada cuma private. Private dan cuma disiarin di V-Live doang aja. Padahal awalnya tuh harusnya sama ada fans. Sama fans. Comeback showcase ini sedih sih kalau enggak. Jadi sepi ya. Jadi sepi, jadi cuma ya dia perform aja. Terus juga Usok bikin Usok gimana Usok? Bikin showcase kan dia, solo showcase. Tapi diundur tiketingnya. Karena mungkin juga serem lah ya. Belum pasti gitu ya. Jadi kayak biar suasananya kondusif dulu, baru nanti dilanjutin. Iya. Terus juga para fans bikin hashtag juga kok. Jadi kayak apa tuh? Untuk nge-cancel semua schedule mereka yang keluar negeri. Karena takut. Karena takut lah. Bener. Kan kalau dia ke luar negeri traveling ke sana kemari pasti kan lewat bandara kan. Bandara jadi tuh dangerous banget kan, orang kesana-sana datang semua ke situ. Kayak jadi mempengaruhi schedule mereka juga, penggemarnya pun juga ya, jadi otomatis kalau konser di daerah Cina udah pasti iyalah, berani sih. Iya, agensi serem juga lah. Terus di Korea juga benar-benar di airport aja lihat gak sih kok di video-videonya kayak sampai jadi di airportnya juga udah ada penanganan udah khusus ya, semuanya semua pakai masker terus apa semuanya dilapin katanya. Sampai yang apa sih, eskalator tuh pegangan travelator eskalator. Dikasih pegangannya dipegangin dikasih lap gitu, jadi ada yang berdiri di situ jagain jadi selalu lap gitu sih, disemprot-semprotin disemprot-semprotin juga. Kayak terus ya. Ya kayak ya di film aja gitu kan, kayak ini ternyata beneran di dunia nyata gitu. Terus kayak langsung ngeliat video-video nggak sih kok kayak langsung jatuh gitu orang. Yang korban. Korban kayak kita nggak mau tayangin di sini, kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri. Serem sih pasti kalian udah pernah nonton juga sih kebanyakan, karena kayak diberitain di mana-mana. Terus artis juga banyak ternyata yang udah aware dan mengingatkan para fansnya untuk menggunakan masker sama hand sanitizer, jangan lupa. Terus juga pasti harus vitamin karena imun tuh penting banget. Vitamin. Jadi siapa aja tuh kemarin ada Seung Yoon, Cho Seung Yoon,
Gongpyo ya. Juga ngingetin. Banyak sih, udah banyak sih artis-artis sampai Super Junior, Super Junior donasi 10.000 masker untuk remaja dan anak-anak di seluruh Korsel. Di Korea. Jadi biar ya biar preventif ya. Iya, untuk karena serem kan, takutnya kan nyebarnya secara cepat gitu kan. Oke, jadi otomatis kayaknya jadwal ke Indo semakin susah juga ya. Ya, iya, pasti ya, sih. Ini semoga sih kan yang dalam waktu dekat tuh berarti konsernya siapa ya? V Heartbeat, juga Park Ji Hoon. Oh iya, Park Ji Hoon. Nah, kita doain aja semoga. NCT. Oh iya, NCT. NCT juga. Masih lama kan. Yang Februari. Oh, Februari. Yang Februari ya, itu iya dua itu dulu. Kayak kita doain semoga virusnya sudah terbasmi lah ya. Terbasmi. Ya, sampai semua aman, semua clear. Soalnya nih kalau misalnya nggak clear-clear, otomatis jadwalnya mungkin bisa diundur. Iya. Dan semua jadwal liburan ke Korea pasti nggak bakal bisa. Iya pasti bakalan kemana-mana susah. Susah sih. Dan kita juga takut ya sih. Oke, jadi mungkin tips singkat nih buat kalian yang para K-popers ya, terutama sih yang di Indonesia nih. Makanya yang penting tuh sebenarnya jangan terlalu takut sih. Yang penting kalian jaga kesehatan, jaga imun. Dan kalau misalnya ada temennya yang bersin-bersin kayak flu gitu, jangan langsung dituduh gitu. Iya, sih. Iya, jangan dituduh. Kasihan gitu. Corona ya, jangan kayak gitu. Jangan. Jadi kayak ya dikasih obat aja, suruh istirahat gitu. Dan kalian nggak perlu panik. Soalnya yang bikin panik itu, yang jahat itu adalah kalau kita panik, kita stres, malah jadi kena. Iya, gitu. Benar. Jadi lemah juga. Nanti santai aja, kita harus mentalnya kuat juga gitu. Menghadapi virus ini ya santai. Ya itu. Jaga kesehatan, jaga imun, minum yang banyak, ya, pakai minum masker, yang banyak. Hand sanitizer. Hidup sehat. Hidup sehat. Mari kita hidup sehat. Oke, mungkin sekian aja nih videonya. Kayak semoga ya kita doain yang terbaik lah ya. Iya, untuk para yang korban, kena juga korbannya. Dan yang masih orang-orang Indonesia yang di Wuhan juga kita doain. Semoga cepat keluar gitu. Iya. Pasti mereka mau balik sih. Untuk semuanya di Wuhan, semoga cepat selesai lah ini kasus penyakitnya ini. Terus juga sampai di negara-negara lain yang udah terkena pun, semoga jangan sampai terus menyebar dan yang sakit pun langsung dipulihkan secepatnya. Amin. Dan obatnya juga cepat kalau bisa ada, karena kasihan juga. Iya sih, ya cobalah WHO. Iya. Ayo dong. Oke, thank you banget yang sudah nonton videonya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga di share ke temennya. Dan jaga kesehatan yang penting. Iya, jaga kesehatan. Oke, thank you banget sudah nonton. Dari awal sampai akhir dan akhir kata, we bring Korea to you. Bye-bye.